Meski secara hitung-hitungan di atas kertas Israel unggul dalam jumlah pasukan dan teknologi, pertempuran Gaza tidak akan mudah bagi lebih disiplin dibandingkan sebelumnya. Ini jelas terlihat ketika serangan mendadak pada 7 Oktober. Mereka bisa secara mengejutkan melancarkan serangan melalui darat. Dan mortir. Spencer meyakini pejuang Palestina mempunyai roket dan mortir yang cukup besar di Gaza. Terbukti mereka menembakkan lebih dari 4.500 roket hanya dalam waktu 3 hari sejak dimulainya serangan. Dan laporan berbeda dengan terakhir kali Israel memasuki Gaza, drone kali ini sudah banyak digunakan di medan perang. Salah satunya
Sulitnya untuk mengatasi terowongan menurut Spencer terlihat dalam pertempuran Mosul tahun 2007. Menurut Spencer, serangan udara Israel
Anggota, taktik masing-masing pihak bisa akan berkembang, tetapi yang sudah hampir bisa dipastikan Gaza akan menjadi ajang pertempuran yang brutal.